perubahannya dapat burung sikatan, kawan-kawan. Oke, satu sudah dapat. Assalamualaikum, salam jumpa kembali dengan saya Soleh Solehin di grup Konco Tani Channel. Di sore kali ini saya akan memikat sebuah atau seekor burung, yaitu burung kocil bersama pocil-pocil yang ada di sana. Mari kawan-kawan, kita menuju ke tempat pocil-pocil yang akan menyiapkan peralatannya. Ya, jumpa ini bersama bocil-bocil yang sedang menyiapkan peralatannya. Salah satu peralatan ini adalah ini apa kawan? Oh, ini pulut namanya. Ini adalah pulut atau namanya lem untuk memikat bocil atau burung kecil. Nah, sementara ini adalah alat geraknya atau alat kepalanya. Sementara bocil sedang melilit. Ini lilitannya kawan-kawan. Nah, ini lilitannya ini. Ini adalah tumbuhan yang berusaha jadi kutip atau diambil, karena ini daunnya jangan sampai kering. Artinya bahwa ini menyatakan bahwa ini seolah-olah daun betulan kawan. Dan ini adalah lemnya. Ya, sementara bocil-bocil ini yang akan melaksanakan. Oh, ini kakak. Ini adalah kakak. Dan ini adalah siapa namanya? Oh, Laga. Sementara ini adalah Gaji. Dan ini adalah alias si Neng. Oke, kawan-kawan, mari kita bersama-sama menuju ke tempat TKP. Ya, kawan-kawan, ini bocil-bocil sudah siap siaga akan memasang ikatan atau jeratan yang sudah dipasang dengan menggunakan polut atau getah, di mana tiga bocil ini sudah melaksanakan pemasangannya dan mau action ke TKP. Yuk, mari kawan-kawan untuk mengikuti jejak para bocil-bocil atau bocah cilik alias bolang belida kem, kawan-kawan. Ya, bertiga sedang berunding mencari tempat yang leluasa dan agak teduh, kawan-kawan, sehingga burung burcil antaranya yaitu ciblek, perenjak, sirdung, tokok lontong. Oke, bocil-bocil sedang mencari tipuan suara. Ah, rupa-rupanya sudah bunyi, kawan-kawan. Dan itu jebakan dengan sebuah pulut dan dengan suara bunyi ciblek atau kombinasi. Ya, rupa-rupanya sudah beraksi. Dan itu adalah sapinya, kawan-kawan. Mari kita menuju ke bocil yang sudah pulang. Mau pemindahan jeratan, kayaknya di sana sudah sepi karena tadi pagi kita dapat banyak. Ya, silakan untuk menuju tempat yang dituju, kawan-kawan. Perpindahan tempat dikatakan menurut orang Sumatera itu transmigrasi. Para bocil-bocil sedang menuju tempat yang diinginkan. Pemasangan kedua sudah selesai, kawan-kawan. Oh, rupanya dapat burung sikatan, kawan-kawan. Oke, satu sudah dapat. Rupanya polosnya sudah ajaib. Hanya satu jam pun tidak ada. Rupanya burung apa, kawan? Sikatan. Oh, rupanya bocil pandai nih, dapat sikatan. Burung yang mahal ini, nggak ada lain lagi burungnya nih. Pendapatan yang sudah dilakukan dapat satu, yaitu mau dirilis, katanya kasihan, kawan-kawan. Ya, silakan bocil-bocil mau merilis burungnya karena satu itu akan dirilis. Oke, dadah kawan, silakan. Udah ngosain aja.
kita akan pulang kawan-kawan, karena situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan. Hujan sudah mulai mau datang kawan-kawan. Suasana sangat mendung kawan-kawan ya. Sampai di sini dulu kawan. Perjuangan saya mengikuti para bocil dalam memikat burcil kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.